DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 melakukan rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Nganjuk 2024-2029. Dalam rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono. Sementara itu, sebanyak 50 orang terpilih dalam pemilihan legislatif 2024 dan akan mengikuti rapat paripurna tersebut. Dihadiri juga oleh Forkompimda Kabupaten Nganjuk beserta anggotanya dan juga para awak media. Sehabis dibukanya acara pengesahan dan pengambilan sumpah jabatan, lalu dilanjutkan pembacaan keputusan pengesahan keanggotaan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Dalam keputusan tersebut, 50 anggota telah resmi ditetapkan atas hasil dari pemilihan umum 2024. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk memandu dalam pengambilan sumpah kepada seluruh anggota DPRD terpilih. Dalam pengucapan sumpah, seluruh anggota berjanji untuk menjalankan tugas serta kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Setelah dilantiknya 50 anggota DPRD terpilih akan memberikan sebuah harapan baru atas program-program yang lebih inovatif dan tentunya berpihak kepada rakyat. Sri Handoko Taruna yang merupakan PJ Bupati Nganjuk menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota dewan yang telah dilantik. Dirinya menegaskan peran dari anggota DPRD itu mengawal kebijakan serta aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menghadiri langsung pengucapan sumpah janji untuk anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang terpilih untuk periode 2024-2029. Kami berharap pelantikan ini juga menjadi momen bersama pemerintah daerah dan seluruh DPRD Kabupaten Nganjuk bersinergi bersama membangun Kabupaten Nganjuk. Terakhir kami sampaikan bahwa kami ucapkan selamat untuk anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang hari ini telah diambil sumpah dan janjinya untuk periode tahun 2024-2029. Ada pesan khusus Pak ini? Pesan khusus seperti tadi yang disampaikan dalam sambutan Menteri Dalam Negeri, DPRD adalah bagian yang tak terpisah dengan pemerintah daerah, sehingga perlu ada sinergi yang bersama untuk sama-sama kita bekerja sama membangun kabupaten ini dengan baik. Proses pelantikan telah dilaksanakan. Selanjutnya 50 anggota DPRD itu akan menjalankan beberapa kegiatan sehingga organisasi dewan terus berjalan. Sedangkan selaku ketua sementara seperti apa tugasnya pengambilan sumpah. Terima kasih. Jadi pelaksanaan pengambilan sumpah janji DPRD Kabupaten Nganjuk alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana dan tata acara yang sudah direncanakan. Oleh karenanya terima kasih dukungan dan doa restu dari semua masyarakat Kabupaten Nganjuk serta teman-teman pers dan wartawan. Ada berapa orang yang diambil sumpah jabatan? Ada 50 orang anggota DPRD yang diambil sumpah dan janji. Setelah ini Mas, apa yang akan dilakukan? Setelah ucapan sumpah janji ini, kami akan melakukan koordinasi dengan sekretariat dan pimpinan fraksi untuk selanjutnya kita akan membentuk alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya akan kita jadikan satu kelengkapan untuk bisa menjalankan roda organisasi di DPRD Kabupaten Nganjuk. Berapa lama Mas target AKB akan terbentuk? Paling lama 1 minggu kita bentuk. Untuk ketua halaman pagi kemarin. Di akhir acara, seluruh anggota dewan mendapatkan ucapan selamat dan itu menjadi tanda sebagai langkah awal untuk perjalanan 5 tahun ke depan.